Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Asep Darmawan. Kali ini Mang Ano akan membuat bingkai apa ya Mang Ano ya? Kacamata. Kacamata. Kacamata yang terbuat dari frame-nya ya, frame-nya. Dari paralon PPC ya. Ya ininya ya. Nanti gagangnya pakai apa ini? Kolaborasi dengan bambu. Bambu ya. Iya. Iya. Untuk karena bingkainya sudah patah atau frame-nya udah patah, kacanya masih utuh, maka dialih fungsikan dengan diganti dengan apa? Pipa ini, PPC ya. PPC ya, masih paralon. Tebalnya 5 mili. Lumayan ini tuh. 5,5 cm ya. Cara ya. Pembuatannya nanti kita simak saja Mang Ano langsung menggergaji, membentuk, mengolah dan sebagainya. Kita simak video cara pembuatan. Sebelumnya kita buat mal dulu ya, menggunakan karton ya. Di pola. Nah, di pola menurut kaca aslinya. Potong. Lalu kita tempelkan pada pipa PPC ya. Nah, yang sudah diluruskan. 5 mili ini. Tebal ya. Kita lem menggunakan ibon. Tempel ya. Ya. Kemudian tempel. Kita beri bor ya. Biar karena untuk masuk gergaji. Biar skor. Buat melubangi ya. Oke, kita masukkan gergaji scrollnya. Oke, kita potong. Biar bolong. Ya, buat rong. Kita lenturkan supaya lebih melengkung ya. Ya, kelengkungkan ya. Melengkung. Lebih panas. Setelah itu rapihkan sampai membentuk ya. Lanjutkan perapihan. Biar ngeplak. Itu sesuai dengan diameter kacanya. Oke, nah seperti itu tampilannya. Kiri kanan ya. Setelah dicoba oke, baru diberi list ya bagian luarnya. Pinggirnya. Dari pipa PPC juga itu 2 mili, tebal 3 mili, nanti dirapihkan lagi. Kiri kanan ya? Iya, kiri kanan. Hijau botol dengan biru toska ya. Ya dominan lah, bagus gradasi warnanya. Oke, kemudian kita buka lagi agak ngepres ya kacanya nih, dipasin dulu ya. Setelah itu kita bentuk sesuaikan ketebalan list tadi. Itu tampaknya sip. Nah, kita kasih tebal nih. Oke. Yang dibutuhkan. Nah, lanjut ini pemasangan untuk hidung ya. Hidung poros tengah ya. Untuk hidung nih. Bagian tengah. Masih menggunakan PPC. PPC ya. PPC. Kita tempelkan setelah udah pas ya. Udah jadi. Udah ngebentuk.
dilakukan dengan lab. Ini perapihan ya, perapihan untuk ganjal hidung. Luruskan. Terus ini kasih tempel list ya, supaya tidak terlalu lunak gitu. Oke, sekarang pembuatan pengait kuping ya. Kuping dari gagang bambu. Kita cetak menggunakan kacamata yang ada. Kita belah. Kita gerinda ya, yang untuk pembuatan pengait kupingnya yang tadi itu di amplas kiri kanan gitu ya. Tetap campuran ini apa, PPC buat pemanis. Pemanis ini agak ribet, kita haluskan untuk pelapis luarnya ya. Saya dihamplas ya, diratakan. Sudah ya. Jadi baru bagian luarnya. Engsel ya, sekarang. Sekarang pembuatan engsel tetap dari PPC. Pembuatan lubang untuk engsel, besi engsel biar bisa milap tuh. Kiri dan kanan iya pasang. Itu dikasih pen itu untuk pemanis juga. Oh iya, itu dia di bagian muka. Nah sudah jadi. Ya, pemasangan kaca. Kacanya di permanen. Oke, kita tes yang mana ya? Ini sudah. Oke, ya. Mantap. Oke. Yes. Nah, ini dia ya. Pinggirnya. Pinggirnya. Oke. Bisa dilihat. Jos. Ya, Mano. Oke. Ya, demikianlah ya, Mang Ano telah mempergunakan kaca yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi kembali. Ya, yeah, mantap dengan kacamata. Dengan PPC ya. Jadi menjadi bahan bambu PPC, terutama ini selalu ada PPC-nya. Dan gagangnya pun dari bambu. Bambu ya. Yeah. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video selanjutnya. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.